Tepat di aula gedung desa Sukaluyu Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023. Pemerintah desa Sukaluyu dengan pihak perumahan Samaji mengadakan musyawarah mencari solusi terkait musibah yang menimpa warga kampung Sukaluyu Tegal Sapi. Musyawarah tersebut dihadiri langsung oleh pemerintah desa Sukaluyu, Muspika Taman Sari pihak perumahan PT Samaji, perwakilan Yayasan Taman Makam Firdaus, Babinsa Babinkamtibmas Satpol PP, Ketua BPD, Ketua RT 01 RW 06 Kampung Sukaluyu Tegal Sapi, juga perwakilan masyarakat yang rumahnya terdampak longsoran. Dalam sambutan Erosidin, Kepala Desa Sukaluyu mengatakan, "Saya berharap dengan mengadakan musyawarah ini kita semua bisa menemukan solusi untuk membantu memperbaiki rumah-rumah warga yang terkena longsoran. Saya juga menerima aduan dari warga masyarakat kejadian ini diakibatkan curah hujan yang tinggi sehingga air meluap ke perumahan Samaji dan menjebol benteng penahan tebing. Selanjutnya air melintas ke perumahan warga sehingga 17 rumah warga terkena dampak longsoran dan 3 rumah nyaris ambruk dan tak bisa ditempati. Saya mewakili warga masyarakat Kampung Sukaluyu Tegal Sapi RT 01 RW 06. Mereka berharap segera perbaiki rumahnya, juga mereka meminta ganti rugi sesuai kerugian yang diderita masyarakat. Dan semoga kejadian musibah seperti ini tidak akan terulang kembali." Enggak ketampung sama saluran yang ngadar situ kan. Itu dari itu. Jadi itu langsung ke depan rumah saya Pak itu. Dan sinergi dan akan ditindaklanjuti Pak terkait kerugian dan teknis ke depan seperti apa Pak, mungkin itu aja dari saya. Kita sementara untuk pendataan dulu ya Pak, pendataan kerugian segala macam, nanti setelah itu mungkin baru kita realisasikan Pak. Faktor alam ya. Semoga dengan kejadian ini dan kita bersinergi dengan desa juga akan diperbaiki dan ditambah untuk salurannya ya, semoga tidak terjadi. Saya rasa puas ya. Udah dan cukup. Sudah ada titik terang lah buat keluarga ke depannya seperti apa. Oke, siap. Siap Bapak. Kalau kita dari jangka pendeknya memang pertama ada korban yang terdampak. Tentu ada korban secara material ya. Salah satunya memang keterputusan hajat ibu. Mungkin kita ada bantuan seribu sebagai bantuan kebutuhan pokok. Karena mau gak mau satu hari atau dua hari kebutuhan pokoknya dia tergantung itu yang keduanya karena kita memang filantropi yang berarti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kita akan semampu kita berkontribusi terhadap menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu yang tadi ini jadi catatan kita untuk membuat drainase gitu ya, membuat selokan karena
Kalau kita kan konsepnya ramah lingkungan, jadi tidak ada bangunan sama sekali, gitu ya. Semuanya rumput, bahkan jalan pun modelnya jalan kaki. Jadi kita pastikan semua air yang masuk ke EPP itu dia akan menyerap. Nah itu mungkin dari harapan kedepannya pertama memang dengan adanya ini, sebenarnya kita ingin berkolaborasi dengan warga. Tentu mitigasi bencana itu penting, ya. Apapun apa kolaborasi ini, dari mulai yang dari atas penggundulan itu dan lain-lain, kita punya programnya, salah satunya program penghijauan. Karena kalau dengan Bapak Asep DRT 0106. Hasilnya sih secara musyawarah udah ada teknis ya Pak, tapi kedepannya belum tahu ya kedepannya. Harapan saya karena ini udah berapa kali terjadi, sekitar sudah 6 kali lah, yang sekarang sudah paling parah ya Pak. Harapan saya disegerakan warga saya, karena kejadian trauma gitu, warga saya disegerakan, minimal warga dulu aja gitu, di tolong rumahnya yang jebol diperbaiki. Itu harapan saya. Ada Pak? Ada ya, ada perhatiannya. Iya. Terus Pak, sebagai perwakilan masyarakat merasa puas waktu itu Pak? Ya gimana lagi Pak, kalau bencana mah nggak ada yang puas. Kalau kena dampak bencana mah masih cair gitu. Iya. Terjadi lagi, harapan saya mah kedepannya jangan terjadi lagi. Gimana solusinya? Jangan sampai gini lagi, karena warga saya trauma. Iya. Gitu. Yang dari warga saya. Iya. Harapannya harapan ke depan gimana Pak? Rumahnya yang jebol harus diperbaiki lagi, disegerakan gitu kan, harapan warga, harapan warga yang misalkan ada perabotan apa harus disegerakan, soalnya kan sekarang mau masak mau apa nggak bisa. Oh jadi minta segera diganti lah ya. Oke Pak. Dari Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV melaporkan.